Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang di Ikut Round. Di video kali ini kita bakal bermalam lagi guys. Kita bakal bermalam di daerah Alahan Panjang, daerah yang sangat terkenal dengan cuaca dinginnya guys. Nah, tempat yang kita tuju kali ini bernama Skylek Park. Skylek Park ini berkonsep dia menyediakan tempat camping dan juga menyediakan camping dari dia guys. Jadi ada beberapa tipe yang bisa kita ambil. Tipe tertinggi yang ada di Skylek itu tipe kabin, dan di bawahnya ada tipe glamping, ada tipe big dom, dan ada tipe dom. Nah, untuk harga dari masing-masing tipe itu bisa dicek langsung di IG-nya Skylek Park Alahan Panjang. Nah, dari setiap tipe yang disediakan di Skylek ini juga disediakan tempat tidur, guys. Jadi kita camping layaknya berada di hotel. Nah, Skylek ini juga berada tepat di tepian Danau Kembar dengan view Gunung Talang. Jadi dari Skylek ini, view kita itu Danau Kembar dan Gunung Talang. Gimana? Keren nggak tuh guys? Nah, penasaran seperti apa tempatnya? Saksikan terus video kita sampai akhir. Dan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita memulai perjalanan dari kota Payakumbuh. Dari kota Payakumbuh menuju ke Alahan Panjang itu berjarak kira-kira 4 jam perjalanan. Nah, sepanjang jalan kita juga bakal disuguhi dengan pemandangan yang indah, guys. Salah satunya Danau Singkarak yang berada di kota Solo. Nah, kebetulan pas kita berangkat ini, waktu hari yang tidak hari libur, jadi jalanan terlihat sepi. Setelah melewati Danau Singkarak, kita bakal sampai di kota Solo. Nah, setelah melewati kota Solo, pas di simpang Lubuk Selasih, kita ambil belok ke kiri. Ini menuju ke Alahan Panjang. Nah, sepanjang perjalanan, kalau sudah belok kiri, kita akan disuguhi dengan kebun teh. Hamparan kebun teh yang sangat indah, guys. Nah, akhirnya kita sampai di Skylek Park. Dan ternyata di sini anginnya kencang, guys, dan udaranya sangat dingin. Nah, sekarang kita lanjut bakal lihat bagian dalam dari tipe kabin, tipe yang kita pesan, guys. Nah, ini tipe kabin. Nah, di bagian dalam ada tempat tidur. Di sini layaknya hotel, guys. Dan di sini lampu yang bentuknya sangat estetik. Dan juga ada meja, disediakan meja pemanas air dan kopi. Dan untuk kamar mandinya bisa kita lihat. Di dalam ada toilet duduk sama cermin dan pemanas air. Jadi kita bisa mandi air panas nih. Dan ini tempat gosok gigi, tempat cuci tangan. Nah, di Skylek ini juga disediakan berbagai macam jenis makanan. Dan untuk malam hari, di sini juga ada paket untuk bakar-bakar, guys. Dan kebetulan nanti malam kita udah pesan paket bakar ikan nila.
Nah, di Skylek kita juga bisa jalan ke bawah, guys. Kita bakal ke bawah, kita lihat view dari bawah itu seperti apa. Tadi rame orang ke bawah. Kita bersama Siti. Kelihatannya dari bawah ini lebih dekat ke danau. View-nya lebih bagus nih, guys. Wow. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat yang paling bawah. Kalau dari sini, view-nya sangat keren, guys. Nih. Wow. Itu danau di atas. Dan di sana Skylake. Wah, nah sekarang kita bakal ke atas lagi, guys. Alan Panjang ini kalau di Sumatera Barat ini terkenal dengan julukan negeri dingin tanpa salju. Saking dinginnya dijuluki orang negeri dingin tanpa salju. Nah, selain dari itu juga ada julukan untuk Alan Panjang ini Eropanya Indonesia. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena cuaca dingin dan juga daerahnya itu banyak pohon pinus dan ada danau. Kalau dilihat sekilas emang agak mirip di Eropa, tapi saya belum pernah ke Eropa, nggak tahu juga aslinya gimana. Wow, keren sekali, guys. Nah, kalau dari bawah, wow, emang keren. Ini terlihat dari bawah itu yang tipe glamping. Dan angin di sini cukup kencang, guys. Nggak tahu apa seperti ini tiap hari atau memang kebetulan hari ini anginnya kencang. Hari sekarang menunjukkan jam 5:30, guys. Tapi cuacanya sudah sangat dingin sekali. Aduh, karena nggak tahan nih, kita bakal ngambil jaket dulu, guys. Udah lumayan nyaman, tadi sangat dingin sekali. Nah, bagi teman-teman yang mau ke Skylake, jangan lupa bawa jaket. Ini jam 5:30 aja udah dingin sekali, apalagi kalau malam. Hari ini sudah menunjukkan jam 8 malam. Nah, malam ini kita bakal bakar-bakar ikan seperti yang udah kita pesan tadi. Dan di luar udaranya sangat dingin, jadi kita wajib pakai jaket yang tebal, guys. Seru mana nih pada main? Seru main game. Seru main game. Makan lagi nanti. Boleh. Mau ikannya berapa? Satu. Cukup satu? Cukup. Kan tadi aku habis makan.
Nah guys, sekarang kita lagi bakar-bakar ikan. Nah, untuk tarif bakar ikan di sini, satu paket itu Rp120.000. Itu kita dapat sekitar 6 ikan. Dan kita juga bisa minta nasi, satu magic itu tarifnya Rp40.000. Jadi kalau satu paket ikan plus nasi totalnya jadi Rp160.000. Pagi guys, hari sudah menunjukkan jam 6 pagi. Hari ini kita bakal lihat sunrise. Kita bakal keluar. Wow, pagi ini anginnya tetap kencang, guys. Sama seperti kemarin. Nah, di sana tempat kita nginap tadi, Skylake Park. Dan di sini ada ladang bawang. Kalau di sini namanya bawang pere. Halo guys, hari sudah menunjukkan jam 10 dan sekarang saatnya kita untuk pulang. Cukup sekian untuk vlog kali ini. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.